Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Antep Lover, jumpa lagi dengan artis kepo nih. Terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada. Kembali lagi ya, kita akan membahas atau mengulas prediksi alur cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode hari ini, 25 September 2021. Amanda jebaki nanti, Amanda beri foto-foto mesra antara Angga dan Kinanti kepada Abimana. Inilah reaksi Abimana ketika melihat foto mesra Kinanti dengan laki-laki lain. Kelihatan pada episode sebelumnya yang dimana Amanda menyuruh Angga untuk kembali bertemu dengan Kinanti. Amanda pun mengingatkan kepada Angga agar rencana mereka jangan sampai gagal. Bahaya ini mbak ya, bahaya. Karena jika rencana Angga dan Kinanti gagal, Amanda akan menjadi ataupun rencananya Amanda akan terbongkar. Biarin ya mbak ya. Kemudian Angga pun langsung menelpon Kinanti dan memastikan bahwa pertemuan Angga dan Kinanti Kinanti akan benar-benar terjadi. Kinanti yang memang dasarnya sifat atau yang selalu kasihan terhadap orang lain, akhirnya mengingatkan permintaan dari Angga hingga akhirnya Angga dan Kinanti pun bertemu dengan sebuah pertemuan di sebuah kafe. Pada awalnya kita cuma minta David untuk menemaninya. Tetapi lantaran David adalahnya di kantornya, tapi pun tak bisa ikut bersama dengan Kinanti. Kemudian Kinanti pun pergi sendirian menemui Angga, dan pada saat Angga bertemu dengan Kinanti, terlihat Angga pun menipu Kinanti dengan mengatakan bahwa dirinya membawa anak dan juga istrinya, padahal sebenarnya itu adalah istri dari Angga. Karena sebenarnya Angga tak pernah membawa istri dan anaknya, bahkan ternyata bukan hanya Angga yang ikut dalam pertemuan tersebut. Terlihat sama Amanda pun dari jauh memantau pergerakan dari Amanda dan juga Kinanti, memantau pergerakan dari Angga dan juga Kinanti. Kinanti mengetahui semua sandiwara dari Angga dan juga Amanda, yang dimana Kinanti pun langsung berusaha untuk pergi ke kafe tersebut, tapi Angga di situ menarik tangan Kinanti hingga tersengaja Angga dan kita pelukan. Dan di momen ini terlihat Amanda pun langsung foto adegan pelukan antara Kinanti dan juga Angga. Waduh, bahaya ini guys ya, murka kayaknya nih ya. Jadi mana Amanda pun langsung memberikan foto mesra tersebut kepada Abimana. Kemudian di sisi lain terlihat Abimana yang tengah berada di kantornya menerima notifikasi sekaligus handphonenya. Dan betapa kagetnya Abimana ketika melihat bahwa dirinya tercinta, yaitu Kinanti, sedang berpelukan dengan laki-laki lain. Bahaya nih mak, jangan sampai ketinggalannya mak. Tapi sebelum lanjut ke topik pembahasan, para fans dan para sahabat-sahabat, jangan lupa subscribe-nya dan juga like dan share ya mak, agar channel artis kepo lebih semangat. Di situ puncak emosi Abi manapun dan juga rasa cemburu di dalam hati Abimana membara dimanapun, tanpa langsung menemui Kinanti dan marahnya kepada Kinanti. Abimana mengatakan kepada Kinanti, "Selama ini kamu mendiakan saya yang berselingkuh, tetapi nyatanya kamulah yang berselingkuh."
kata Abimana kepada Kinanti, "Kamu memang wanita munafik." Itulah kata-kata yang disampaikan oleh Abimana kepada Kinanti. Waduh, 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 Ma, jangan sampai ketinggalan ya, sobat-sobat, sobat Antep Loper, loper-loper ya, jangan sampai ketinggalan untuk informasi lainnya di channel Artis Kepo nih. Dan untuk para sobat dan para fansnya dan mama ya, jangan sampai ditinggalkan Artis Kepo nih, agar lebih semangat mengupdate kabar baru lainnya. Dan yang terutamanya lagi ya, Mak, tonton sampai habis biar nggak ada kesalahpahaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.